everything you ever need. And it's here right in front of you. This is where you wanna be. It's everything you ever want. It's everything you ever need. And it's here right in front of you. You want me then, but easy come and easy go. And it wouldn't, so anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, baiklah, kembali bersama kami di Wanita hari ini. Seperti yang telah pun kita janjikan awal tadi, kita nak bercakap hari ini tentang SPM ini penentu ataupun pengakhiran, yang mana ramai orang yang berjaya. Yeah. Tapi dalam masa yang sama, ada juga mungkin tidak mendapat keputusan yang cemerlang. Mm-hmm. Yang mana hari ini kita nak kongsikan bahawa bukan sahaja kita apa yang kita nak adalah package. Yeah. Individu itu mendapat keputusan yang cemerlang, tetapi bagus akhlaknya, bagus moralnya, orang kata sebersebi sempurna. Mm-hmm. Tetapi walaupun kadang-kadang ada dalam kalangan individu ini yang mungkin tidak mendapat keputusan yang cemerlang, tetapi mempunyai kesungguhan, kemahuan, yeah, boleh menjaga ibu bapa, akhlak yang tinggi dan sebagainya. Ini juga nak kita bincangkan bersama dengan ketiga-tiga tetamu kita di studio, di dalam talian hari ini. Kita bersama dengan adik Zulhadif bin Zakaria, salah seorang pelajar yang telah pun mendapat 11A SPM 2020 baru-baru ini. Tahniah, tahniah adik Zulhadif. Apa khabar? Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. 11A, kakak ke makcik? Rasa macam wow. Terang. Macam dah lama zaman sekolah kami. Tapi tanya adik Zulhadil apapun. Dan kita juga bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Fadzil Cik Din, selaku pakar motivasi kita pada hari ini. Sehat ya, Profesor? Okey, mungkin Datuk kena unmute, yeah. Datuk. Unmute PC Datuk. Okey, sorry. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sebab kalau dalam studio tak payah tekan-tekan tu semua. Ini norma baru. Terakhir kita jumpa sebelum raya, Datuk, di studio. Ya, yeah, betul. Kita jumpa. Awak pun dah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita juga bersama dengan Puan Nur Aniza binti Muhammad Yusof, selaku pengarah ambilan bahagian ambilan dan pembangunan pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi. Sekali lagi kami nak ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Okey, sebagai membuka tirai perbincangan kita pada hari ini, sebelum kita nak tanya kepada adik-adik belakang macam mana boleh dapat keputusan yang cemerlang ini, kita nak tanya dulu kepada Datuk Profesor. Kalau kita bercakap tentang SPM ini, permulaan atau penentuan Datuk, saya kira ada ibu bapa yang gembira anak-anak mereka mendapat keputusan yang cemerlang. Tetapi dalam masa yang sama, ada juga dalam kalangan adik-adik ini yang tidak bernasib baik, tidak mendapat keputusan yang begitu cemerlang, Datuk. Saya kira tidak adil kalau kita kata ia merupakan satu pengakhiran dalam hidup mereka. Tapi apa yang kita nak kongsikan? Bagaimana sebenarnya kita mengambil bagi mereka yang cemerlang, dah tahu dah nak pergi mana. Tetapi bagi yang kurang bernasib baik ini, bagaimana mereka menjadikan ini sebagai satu titik permulaan untuk mencari kehidupan yang lebih baik selepas ini, Datuk? Oh, terima kasih Fiza dan Sangeeta. Okey, ada beberapa perkara yang kita kena faham sebagai ibu bapa. Ini adalah kehidupan. Semua manusia, hadir pun adalah akan melalui satu kehidupan. Dia baru saja habis pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah pendidikan yang paling asas. Jadi sama ada ianya penentu ataupun akhir, akhirnya begitulah. Di akhir pada keputusan baru-baru ni. Okey, ada yang dapat 11A, 10A, tak ada A pun tak apa. Okey. Jadi itu adalah pengakhiran, betul. Satu pengakhiran untuk pendidikan menengah. Alright. Sebab apa? Sebab kita perlu ada indikator untuk nak mengukur keupayaan kita. Macam Hadif, dia dah dapat skrip 11A. Dia tahu dia punya prestasi. Anak saya mungkin dapat 9A. Dia dah tahu. Anak saudara dapat 6A. Saya dulu dapat 3A. Jadi kita tahu setakat mana kita punya ni prestasi dan sebagainya. Kan? Itu satu bekal yang sangat penting yang semua ibu bapa kena tahu. Tetapi itu bukanlah segala-galanya. Walaupun dia tak ada A langsung, dunia belum kiamat lagi. Okay? Ada banyak sebenarnya ruang-ruang dan peluang-peluang. Sebab lepas ni Hadif dan pelajar-pelajar lain, dia akan masuk alam pendidikan tinggi. Okay, selama kalau dia orang ni SPM, dia kena ambil asasi.
kalau dia teknik, diploma 3 tahun, kemudian bachelor lagi 3 tahun, 6 tahun lah lebih kurang. Jadi dalam 5-6 tahun nanti dia akan belajar untuk nak melengkapkan diri dia masuk di dalam alam yang ketiga pula, iaitu alam kerjaya. Perkara yang pertama ibu bapa kena faham bahawa ianya adalah merupakan satu proses. Okay? Kita perlukan keputusan. Sebab itu daripada awal saya suka cakap kepada ibu bapa, you boleh letak ni target. Bapa Hadif boleh meletakkan target untuk dapat 11A dan sebagainya. Boleh. Tetapi kita kena realistik. Ibu bapa kena tahu sebab anak-anak kita macam Hadim ni dia ada banyak cabaran kan. Dia ada PDPR, dia ada peperiksaan ditunda-tunda dan sebagainya. Jadi biarlah kita realistiklah. Kalau Hadim tak dapat 11A, kalau dapat 10A pun apa salahnya? Itu permulaannya. Okey, baik. Saya suka apa yang Prof Datuk kongsikan, yang pendidikan di peringkat sekolah adalah pendidikan asas kita. Jadi janganlah kita terlalu orang kata stres berkata itu tidak, kalau tak cemerlang itulah pengakhirannya. Terutama ibu bapa lah perlu memberi sokongan dan sebagainya. Baik, kita nak tanya kepada adik Hadif pula yang mendapat 11A+. Okey, adik Hadif, saya pasti sudah mempunyai orang kata idea lah nak meneruskan pelajaran dalam bidang apa. Tapi nak tahu dulu, dahulu sepanjang PKP pastinya ada pelbagai cabaran dalam meneruskan pengajian pendidikan kan, secara PDPR dan sebagainya. Jadi apa antara cabaran bagi adik sendiri dan apa antara inisiatif yang adik ambil sehingga boleh mendapat 11A+? Wow. Okay, terima kasih Cik Sugita dan juga Cik Fiza. Jadi dalam saya mendepan dalam dua fasa PKP, daripada PKP 1 ke PKP 2 sebelum SPM itu, memang banyak cabaran yang saya hadapi. Tapi dalam masa yang sama, bukan saya seorang dia ada hadapi cabaran ini, semua orang ada cabaran yang berbeza. Mungkin ada orang cabaran dari segi keluarga, ada cabaran dari segi internet, ada cabaran mungkin dari segi distraction ataupun gangguan luar yang menyebabkan seseorang itu tak boleh nak fokus dalam kelas. Betul. Jadi tujuannya untuk diri saya sendirilah, saya rasa cabaran terbesar buat saya ialah untuk saya faham satu-satu topik itu dalam keadaan tak ada cikgu depan mata kita. Sepanjang daripada form 1 sampailah ke form 4, kita memang dah terbiasa dengan belajar dalam keadaan oh cikgu ada kat depan, cikgu ajar pakai whiteboard, cikgu tunjuk apa semua. Jadi cara tersebut lebih mudah untuk dipahami berbanding dengan situasi baru yang perlu kami semua adapt. Okay, situasi baru yang kami perlu adapt ni memang sukarlah. Sejujurnya memang sukar. Waktu awal memang banyak betul luahan daripada kawan-kawan saya sendiri. Tapi kita tak boleh nak merungut sampai kesudah. Kita kena ambil positif positif daripada apa yang berlaku tersebut supaya nak elakkan diri kita sendiri daripada dijangkiti COVID-19. Sebab penyakit ni bukanlah benda yang boleh kita buat main-mainkan. Jadi kalau kerajaan tak ambil tindakan dengan menutup sekolah, akhirnya mungkin ramai orang yang tak boleh nak jawab SPM, ramai orang yang akan dijangkiti COVID-19. Jadi daripada cabaran yang saya hadapi ni, apa yang perlu kita buat untuk atasi, kita kena minta pertolongan orang sekeliling kita. Iaitu bila kita ada kat rumah, kita ada ibu bapa kita, kita ada adik-adik kita. Jadi contohnya lah, kalau kita katalah tertidur waktu kelas, apa kata kita minta ibu bapa kita tolong kejutkan. Jangan malu bertanya dan juga meminta pertolongan orang lain. Baik. Kiranya Hadif berjaya mendepani cabaran, ya. Tapi kita kena akur juga, tak semua orang bertua. Betul. Ada orang yang ada fasiliti yang lengkap di rumah dengan internet yang laju, komputer yang selesa dan sebagainya. Tetapi ada juga dalam kalangan mereka yang belajar ketika ini dalam serba kekurangan, tetapi mereka juga berjaya. Ini kita nak tanyakan soalan ini kepada Puan Nur Aniza pula. Puan Nur Aniza, kebiasaannya selepas SPM ini mungkin juga kadang-kadang menjadi satu banyak orang kata perbualan dalam kalangan ibu bapa, yang mana kadang-kadang bila dah lepas dapat keputusan SPM tu, bila depan tak ada U, tak nak bagi anak masuk. Walaupun kadang-kadang keputusan anak tu taklah begitu cantik ataupun cemerlang, disebabkan oleh depan tu tak ada U. Nak suruh anak-anak masuk U juga, kalau depan tu K ke G ke, tak nak bagi anak masuk. Dan ini macam mana kita nak mengubah persepsi ibu bapa ini bahawa sebenarnya TVET ataupun kemahiran ini juga dapat sebenarnya merancang ataupun dapat menyokong bagaimana anak-anak ini boleh berjaya di masa akan datang, Puan Nur Aniza?
Boleh unmute Puan Aniza? Masih belum dengar suaranya tu. Okey, kita akan bersama dengan Puan Aniza sebentar lagi. Prof Datuk, mungkin Prof Datuk boleh kongsikan juga. Kalau kita bercakap tentang kejayaan ini, kita bersyukur apabila anak kita ini berjaya mendapat keputusan yang cemerlang. Tetapi kalau anak kita tidak mendapat keputusan cemerlang pula, Datuk, satu sudut dan sisi pandang lain yang kita perlu tengok pada anak-anak ini. Kita tak nak anak-anak kita ini cemerlang tetapi tidak seimbang dengan perlakuan, tingkah lakunya. Betul. Tetapi kadang-kadang ada anak-anak ini tak dapat keputusan yang cemerlang tetapi kerana mereka tak sempat nak belajar, membantu ibu di rumah, ayah, ada juga yang tidak berpeluang untuk membuat ulang kaji dan sebagainya. Bagaimana kita nak lihat bahawa kejayaan ini bukan semata-mata pendidikan tetapi juga bagaimana dari sudut moral dan akhlaknya itu juga, Prof Datuk, boleh kongsikan? Okey, memang di dalam sistem pendidikan kita kan, sistem pendidikan kita nak melahirkan orang yang macam Hadif, bukan setakat akademiknya bagus, kita nak juga akhlak dia bagus. Sebab itu pendidikan kita memberi fokus kepada jasmani, rohani, emosi dan juga intelek. Jari itulah. 3-4 faktor ini adalah merupakan penekanan kepada ibu bapa, guru-guru dan juga kepada ibu bapa. Cuma dalam keadaan PDPR ni kita terpaksa menerima hakikat bahawa macam Hadif katalah, dia ada banyak cabaran kan. Tetapi Hadif ni memang budak yang pandai. Budak lelaki kalau dapat 11 A, dia memang top 1% lah. Top 0.1% sebenarnya. Dia Hadif dia boleh pergi mana-mana saja, dia boleh pergi dan dia akan berjaya. Tak ada masalah. Itu saya jamin. Kan? Balik kepada soalan tadi, dua, akademik dan akhlak adalah merupakan dua perkara yang mesti dibalance. Dan alhamdulillah, dasar pendidikan kita daripada pendidikan sekolah sehinggalah kepada pendidikan pengajian tinggi, nanti Hadif masuk universiti, kita pun menekankan tentang dua perkara itu. A plus A, iaitu akhlak dan akademik. Kita nak apabila Hadif keluar nanti, apabila dia masuk di dalam alam kerjaya, dia akan menjadi tokoh-tokoh yang bagus. Menjadi orang-orang yang hebatlah, macam Fina, macam Sagita dekat depan tu, macam kita punya ketua pengarah pendidikan, ketua pengarah kesihatan kita yang bagus-bagus kan. Yang ada akademiknya bagus, akhlaknya bagus, itu yang kita nak lahirkan. Okey Adif, Adif bakal ni pengarah kesihatan nanti. Nak jaga. Ketua pengarah kesihatan. 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Amin. Puan Aniza, kalau boleh kita berbalik kepada soalan tadi itu, bagaimana kita nak mengubah persepsi masyarakat ibu bapa ni? Kadang-kadang keputusan anak kurang dari segi akademiknya, tapi mereka tak nak pula nak bagi anak-anak ini belajar dari sudut kemahiran dan sebagainya. Masih lagi tak dengar soalan itu? Okey, baik. Tidak mengapa, Puan Aniza. Kita akan kita ada satu VT yang mungkin boleh memberi inspirasi lah ya, Fiza, kepada penonton-penonton di rumah. Kalau adik-adik di rumah tengah menonton, jangan ketinggalan. VT ini pasti boleh memberikan anda motivasi. Jadi jom kita saksikan VT ini dahulu. Seringkali kita dengar ungkapan gagal sekali bukan bermakna gagal buat selama-lamanya. Ini kerana kadangkala setiap kejayaan seseorang individu itu mungkin bermula dengan sebuah episod kegagalan. Begitulah kisah yang dialami oleh Muhammad Nur Haziq Muhammad Hanafiah, 30 tahun, yang berasal dari Keramat, Kuala Lumpur. Perjalanan hidup Haziq bukannya mudah. Saya SPM pada tahun 2008. Pada tahun 2008, SPM saya kurang memerasangkan lah. Untuk dibandingkan dengan adik-adik saya yang semua alhamdulillah berjaya melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat universiti. Tapi dengan result yang saya ada, saya agak kecewa dan saya agak down lah masa keadaan tersebut. And then saya dekat untuk diri saya untuk berubah, untuk melakukan sesuatu, untuk tidak pandang ke belakang, untuk terus sambung belajar dalam bidang yang saya minat lah. Berbekalkan keyakinan dan dorongan dari orang sekeliling, Haziq bangkit dari kegagalan setelah tidak mendapat keputusan yang baik dalam sijil pelajaran Malaysia SPM. Dia memulakan langkahnya dengan menyambung pelajaran di sebuah kolej komuniti sehingga mampu melanjutkan pengajiannya ke peringkat ijazah sarjana. Saya mula step by step lah. Permulaan saya letakkan
benchmark saya, college community sebagai satu benchmark yang tinggi lah untuk saya dapat melanjutkan pelajaran saya, untuk batu loncatan untuk saya terus maju ke hadapan lah, untuk tidak pandang ke belakang. College community ni bukanlah seperti yang orang selalu sebut, tempat budak-budak yang tak berjaya, yang tak ada masa depan. Dia memberi kita cabang yang luas untuk kita buka buka mata, untuk kita pergi lebih jauh dalam bidang apa yang kita minat. Selepas itu, kejayaan demi kejayaan telah dia kecapi sehingga kini telah mempunyai kerjaya sebagai pengarah seni workshop. Menurut Haziq, keputusan SPM bukanlah pengakhiran yang muktamad. Pada adik-adik lepas SPM, walaupun apa result yang anda dapat, walaupun apa keputusan yang anda dapat, berjaya ataupun tidak, gagal ataupun berjaya, jangan toleh ke belakang, teruskan bertindak untuk mencorak anda punya masa depan yang cemerlang. Justru dapat kita lihat, gagal dalam SPM bukannya bermaksud gelap masa hadapan. Stigma ini perlu diubah kerana pelajar yang tidak bernasib baik dalam pelajaran perlu diberikan galakan dan harapan agar mampu untuk terus bangkit dari kegagalan. Ha, dengan kesungguhan, Fiza, apapun boleh kita capai sebenarnya. Kalau kita lihat secara global pun, Steve Jobs, Bill Gates sebagainya, mereka pun pernah menjadi dropout. Tetapi pilihan di tangan masing-masing. Dan kita mungkin nak tanya adik Hadif lah. Adik Hadif, sekarang setelah mendapat 11A+ ni, apa antara perancangan nak menyambung pelajaran dalam bidang apa? Jurusan apa? Adik Hadif pun kena unmute. Okey, jadi insyaAllah kalau ada rezeki, saya bercadang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang ekonomi di salah satu universiti terbaik di luar negara. Anda beasiswa seperti Khazana, seperti Bank Negara, Petronas dan sebagainya, insyaAllah. Wow. Okey, baik. Seronok kan segi tadi. Inilah kelebihan adik-adik yang memang dah ada perancangan dengan keputusan cemerlang ni. Jadi sebelum SPM, mereka dah tahu dah sebenarnya ke mana mereka nak pergi, dan sebab itulah mereka juga akan belajar bersungguh-sungguh bagi memastikan apa yang mereka ingini ini dapat tercapai. Ya, betul. Tapi bagi mereka yang tidak mempunyai perancangan seperti yang Fiza kalah, adik Hadif dah tahu apa jurusan yang ingin diambil. Mungkin kita boleh berbalik kepada Puan Niza dengan soalan yang Fiza tujukan tadi. Bagaimana kita boleh mengubah stigma dalam masyarakat ataupun dalam kalangan ibu bapa sendiri kalau anak-anak tidak mendapat keputusan akademik yang cemerlang, masih ada lagi kemahiran pelbagai bidang yang boleh mereka terajui? Mungkin Puan boleh kongsikan. Boleh. Assalamualaikum. Boleh dengar dan suka Fiza? Ya, boleh. Silakan, Maniza. Alhamdulillah, ya Allah, kita dengan teknologi yang sekarang ni kan, dia masa kita set up tadi, dia jalan kan? Bila cabarannya? Okey. Pertama saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada adik Zulhadif ni. 11A bukan mudah ya nak mendapat 11A dengan cabaran-cabaran untuk mendapatkan buat SPM. Jadi juga saya mengucapkan berbanyak-banyak tahniah kepada semua pelajar-pelajar yang telah menduduki SPM pada tahun 2021 yang untuk SPM 2020 yang baru-baru ini. Panggil getir, cancel, ditunda dan sebagainya. Dan dari sekarang ni semua orang dah dapat keputusan. Yeah. Dan keputusan itu masing-masing punya adalah orang kata apa, mengikut kepada keupayaan masing-masing. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Tetapi itu bukanlah macam kata Prof tadi, bukanlah satu penamat ataupun full stop dekat situ. Apa yang pentingnya ialah apa yang kita perlu buat dengan keputusan yang kita dapat tu tadi kan. Jadi macam Zulhadif, dia kata dia nak pergi melanjutkan pengajian ke overseas misalnya. Tapi kita juga di Malaysia ini, kita tidak kurang ya dengan kita punya institusi-institusi pengajian tinggi. Di bawah kementerian pengajian tinggi kita. Contohnya Politeknik, saya di bahagian bahagian ambilan dan pembangunan pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Kita melihat kepada pembangunan pelajar di Politeknik dan di College Community. Walaupun kita kata kita start dengan sijil, tetapi dia mempunyai peluang-peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. No doubt untuk Politeknik dan College Community ini, kita lebih mengutamakan kepada pelajar-pelajar yang lebih cenderung kepada praktikal.
Jadi kalau misalnya minat mereka kepada praktikal, kepada hands-on, di sini kita mengalu-alukan ya, pelajar-pelajar untuk masuk ke politeknik dan college community kita. Itu kalau misalnya kita tunjuk dekat situ, itu those are among our contoh kita punya pelajar-pelajar, graduan-graduan kita yang telah berjaya jadi job creator, tidak kurang ya, tidak calang-calang, dapat RM70,000 satu bulan macam tu. Jadi begitulah, dia tidak, keputusan tu tidak menentukan you punya penamat, tetapi apa yang kita buat seterusnya. Jadi saya harap pelajar-pelajar lepas ini tengok kepada minat masing-masing, kemudian cari di mana laluan-laluan atau peluang-peluang dan peluang-peluang yang kita dah sediakan di politeknik dan di college community. Puan Aniza, mungkin bila pelajar-pelajar ataupun ibu bapa menonton ketika ini kan, mereka nak tahu, mereka bayangkan, kalau masuk universiti ataupun college community dan sebagainya, keputusan tu mesti kena yang okey. Tapi macam mana pula contohnya, kalau saya ada keputusan yang gagal, ada tiga mata pelajaran saja yang lulus, adakah saya berpeluang untuk belajar dari sudut kemahiran melalui sijil-sijil? Sebab kadang-kadang kita takut sebab tak layak dan sebagainya. Kalau boleh Puan Aniza kongsikan. Okey, boleh. Saya terangkan sedikit. Kita ada program yang kita panggilkan bridging program. Yang ini untuk pelajar yang khasnya yang telah menduduki SPM. Tetapi yang mungkin ialah dengan kekangan-kekangan yang kita pun tak tahu yang masing-masing punya dengan orang kata beban masing-masing, jadi dia tak lulus ke misalnya, tetapi dia telah menduduki SPM. Jadi berbagai pelajar ini masih berpeluang untuk melanjutkan pengajian ke politeknik dan ke college community kita. Di college community misalnya, kita ada, kita panggil program sijil college community tapi melalui program bridging. Jadi kita minta dia masuk program bridging satu tahun, kemudian dia akan masuk ke sijil, program sijil penuh college community selama 4 semester. Jadi selepas dia keluar nanti, dia akan dianugerahkan dengan sijil college community. Kemudian lepas daripada sijil college community tersebut, beliau ataupun pelajar ini masih lagi berpeluang untuk melanjutkan pengajian di program-program diploma di college community atau di politeknik. Kemudian lepas tu, kalau misalnya dia kata dah penat dah. Kadang-kadang kan budak-budak sekarang ni kan dia cukup penat kan. Jadi bila dia penat, dia kata okay, I want to take a break. Okay, kerja dulu. Tak apa, kerja dulu. Sebab peluang masih ada lagi. Lepas tu dia nak sambung ke buat sarjana ke, you know, macam yang kita tengok tadilah, adik yang daripada college community tadi tu. Menyambung sehingga ke masters kan. Okey, baik. Pelbagai cabang sebenarnya ada. Yang penting kita harus rajin bertanya, dan seperti yang Fiza katakan tadi, kita jangan buat kita jangan buat andaian yang kalau saya gagal, saya tidak boleh memasuki college community ataupun politeknik. Baik, kita nak tanya kepada Prof. Datuk. Prof. Datuk, kalau kita sebut perkataan cemerlang itu sendiri, ia adalah satu perkataan yang subjektif. Sebab bagi adik Hadif dan kita semua, mungkin 11A plus adalah cemerlang. Sangat cemerlang. Tetapi bagi beberapa orang, mungkin 5A adalah cemerlang, 2A adalah cemerlang mengikut kemampuan mereka sendiri. Dan mungkin ada dalam kalangan mereka yang ingin menerima teruskan mengajar dalam jurusan mungkin perubatan ataupun perundangan yang lebih orang kata profesional di tahap yang memerlukan keputusan banyak A lah orang kata, tapi tidak mendapat sebanyak A yang diperlukan, dan mereka mungkin patah semangat. Tetapi Prof di sini mungkin boleh Prof memberikan semangat kepada mereka, di mana itu tidak bermakna anda tidak boleh meneruskan pengajian dalam jurusan yang anda inginkan. Mungkin anda harus berusaha lebih sedikit. Kalau sebelum ni berusaha 5 kali ganda, selepas ni 10 kali ganda. Jadi mungkin Prof boleh memberikan sedikit orang kata bagaimana boleh mereka mengubah mindset mereka ini. Prof Anil. Prof, kita unmute boleh? Prof, minta maaf. Kita unmute. Gitulah Prof, okay. Okey. Tadi takut tercakap, tersedak dan sebagainya. Okey, soalan Sangeeta sangat bagus. Okey, kepada mereka, cemerlang tu betul. Cemerlang bukan ada pada grade. Cemerlang grade yang dapat, macam Hadif dapat, dia memanglah bagus. Sebab apa? Dia sebelum ni pun, tiga tahun empat pun dia dah bagus. Dia dah ada, dia sebelum dia dapat 11A, dia dah 11A dah. Ataupun dia 9A. Jadi dapat 11A itu okey, alhamdulillah bagus. Ada pelajar
sebelum tingkatan 4 tu, dia tak ada A langsung. Tiba-tiba dia dapat 3A, 4A. Dia pun bagus. Jadi cemerlang mengikut kasut masing-masing. Okey? Cemerlang mengikut kepada kaki dan langkah masing-masing. Jadi dalam konteks ini, saya nak bawa kepada anak-anak pelajar ni supaya fokus kepada diri. Okey, Hadif pun fokus kepada diri. Jangan terlalu seronok Hadif sebelah A. Oh, jalan mana-mana aku sebelah A, sebelah A. Kau langgar tiang susah. Okey, jadi nanti kalau langgar tiang, duduk dekat rumah sebulan susah. Jadi nak buat ekonomi itu mesti bagus. Bermakna kawal diri. Macam Hadif dia dah kawal diri dah. Dia seorang yang kita dalam psikologi kita panggil locus kawalan dalaman. Okey, internal locus of control. Itu yang kita nak. Pelajar-pelajar, jangan lagi mengharapkan kepada ibu bapa. Okey, belajar untuk nak berdikari. Tanya kepada diri macam Niza kata tadi, apa kemahuan anda? Okey. Kemudian check tengok apa kecenderungan, minat, nilai anda. Balik kepada diri kan? Jadi gerakkan diri. Apa yang potensi yang ada? Orang, sebab apa di luar sana ada banyak peluang. Ada banyak peluang. Peluang untuk budak yang dapat 11A, yang dapat 10A, 9A, tak ada A pun ada peluang dekat situ. Yeah. Okey, tetapi kalau kita ni yang tak ada A, nak masuk kursus yang perlu 11A, memandang kita kenalah perlahan-lahan meningkatkan kita punya prestasi kita. Yeah. Di sini yang lokus kawalan tu kena ada. Saya nak bagi satu contoh, seorang pelajar yang sekarang ni hebat. Okey, saya kongsi sebab isteri saya kaunselor kepada dia dekat sekolah menengah dulu. Dia tingkatan 3, dia dah tahu dah bahawa dia punya akademik dia tak sehebat macam Hadif 11A. Dia boleh lulus tetapi lulus takat biasa saja. Macam yang tadi tu kan, yang macam video klip cerita tu kan. Ni yang hebat tu sebab dia punya lokus kawalan tu dah ada. Daripada tingkatan 3 dia dah tahu apa yang dia nak. Alright? Jadi pelajar-pelajar ni yang tingkatan 5 sekarang ni yang macam Hadif ni kena cepat sedar bahawa apa yang dia nak. Balik kepada pelajar tadi tu, tingkatan 3 dia dah tahu apa yang dia nak. Dia kata akademik dia akan cuba tetapi dia dah mula dengan pemotoran dan sebagainya. Hari ini dia berjaya menjadi juara dunia, Sharifuddin tu. Seorang anak yang daripada tingkatan 3 dia akademik dia cukup makan. Dia takkan pergi ke mana. Tetapi kerana lokus kawalan dalaman dia tu, dia praktis, hari ini juara dunia. Okey. Saya kira itu satu kesimpulan yang cukup lengkap daripada Prof. Datuk sendiri. Seringkasnya daripada Puan Aniza, kalau boleh kita nak simpulkan tentang topik kita pada hari ini dengan ringkasnya. Silakan Puan Aniza. Seperti yang Datuk Prof cakap ya, kita kena menggerakkan dan kita kena tahu apa yang kita hendak. Rajin-rajinlah kita melihat kepada Google. Sekarang ni banyak kan Mr. Google, semua ada tanya Mr. Google, cari dalam kita punya website. Kalau boleh saya nak sharekan, cari di www.ambilan.mypolicy.edu.my. Di situ semua information ataupun semua informasi maklumat tentang politeknik dan college community dan semua-semua program yang ada ditawarkan ada di dalam tu. Untuk makluman semua, kita ada 104 college community, 36 politeknik di seluruh Malaysia. So kalau misalnya nak dekat rumah pun boleh sebenarnya. Kan? Jadi cari program apa yang ada. Jadi kita tengok apa yang ada program-program tu di mana. Kemudian baru kita tengok apakah prospek-prospek kerjaya dalam di situ. Tapi untuk makluman semua, kita di politeknik dan polis community, kita punya kita panggil boleh pasaran graduan untuk mendapatkan kerja. Untuk tahun lepas kita ada sebanyak untuk polis community ada sebanyak 94.2%. Ada politeknik 91%. Maksudnya kalau 100 yang keluar, 91 orang akan politeknik dapat kerja ataupun bekerja. Okey, untuk kolej sendiri ada 94 bekerja ataupun mempunyai pekerjaan. Jadi kita maksudnya tidaklah terminat macam kita punya tajuk hari ini ya. Doesn't end here, but life goes on dan semua kita yang sekarang ni kena tengok apa yang kita perlukan. Juga satu lagi saya ingin tolongkan bahawa semua program-program kita di politeknik dan di college community semuanya diakreditasikan oleh MPA. Jadi kesinambungan itu semua.
daripada sijil, nak buat diploma, nak buat sarjana. Jadi sebab adanya akreditasi tersebut, maka memudahkan pelajar-pelajar bergerak daripada satu level ke satu level yang lain. Terima kasih banyak-banyak Puan Aniza. Kita dah kesuntukkan masa. Ya, tetapi kalau boleh kita dengarkan sikit je Adik Hadif, pesanan untuk kawan-kawan yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Pesanan saya untuk semua bakal calon yang akan mengambil SPM pada tahun ini dan tahun-tahun seterusnya, tolong jangan putus asa. Jangan cepat putus asa walaupun kita berada di rumah. Selagi mana kita ada orang sekeliling kita, kawan-kawan kita, guru-guru kita dan keluarga kita, cari inisiatif yang boleh kita buat untuk kita kekal fokus dalam kelas. Sebab sampai bila kita nak merumut, sampai bila kita nak asyik mengadu je kenapa sampai bila kita nak ada dalam kelas online ni. Dalam keadaan sekarang pandemik yang baru ni, kita kena juga ada dalam situasi ni, kita kena juga hadap walaupun cabarannya ada. Okay, terima kasih Adik Hadif. Kesungguhan itu adalah penting. Jangan berputus asa dan seperti Puan Aniza kata, life goes on. Dan seperti Prof. Datuk katakan, inner locus of control, locus kawalan dalaman kita. Baik, terima kasih kami nak ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita pada hari ini atas perkongsian. Terima kasih dan tahniah sekali lagi Adik Hadif. Jaga diri kesemuanya. Kita nak berehat dahulu seketika, Sugi. Mungkin kita simpulkan di hujung nanti tentang topik kita pada hari ini. Tapi sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Syafiq Farhain. Jangan ke mana-mana.